Satu. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Kalian di rumah? Masih pada puasa kan? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke anak-anakku sekalian yang ada di rumah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kenikmatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali di bulan Ramadan. Alhamdulillah ya. Iya. Hari ini Mister sangat bahagia sekali. Kenapa? Ya itu tadi, karena Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di bulan Ramadan. Ya, karena di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak ya kenikmatan, keberkahan, ampunan ya, dan juga amalan-amalan kita ya itu dilipat gandakan. Terus lagi, terus surga di bulan Ramadan itu dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan neraka itu ditutup. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian yang ada di rumah, ya, yang ada di rumah, alangkah baiknya, ya, di bulan ini kalian memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita di bulan setelah bulan Ramadan lewat, ya, setelah bulan Ramadan lewat, kita menjadi orang-orang yang merugi, ya, ya, bukan menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, ya diharapkan ketika Ramadan lewat kita menjadi orang-orang yang beruntung, gitu ya. Oke, untuk tema kultum hari ini, Mr. Wahyu ingin menyampaikan tema terkait tentang orang beriman jangan seperti keledai. Ah, apa maksudnya ya? Seperti keledai, ada apa dengan keledai? Oke. Keledai, menurut Luqmanul Hakim, siapa yang kenal Luqmanul Hakim? Ya, dia adalah laki-laki, ya, seorang laki-laki yang baik, ya, yang ahli ibadah, yang Allah yang abadikan dalam Al-Qur'annya, ya, dalam Al-Qur'an. Apa kata beliau? Ya, Luqmanul Hakim pernah berwasiat kepada anaknya. Apa wasiatnya? Salah satunya yaitu ya, kita sebagai manusia jangan seperti keledai. Sebagai orang beriman jangan seperti keledai. Ada apa dengan keledai? Ya. Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya dalam surat Luqman, ya. Waqdud min sautik inna ankarat aswati la sautul hamir. Apa wasiat beliau? Yaitu beliau berwasiat kepada anaknya agar ketika dia berbicara itu dengan suara yang lunak. Lunakkanlah suaramu. Jangan seperti suara keledai. Karena apa? Keledai itu adalah suaranya seburuk-buruknya, ya. Suara keledai adalah seburuk-buruknya hewan. Nah, dari ayat ini, Imam Mujahid berkata, dilarang kita mengikuti suara keledai. Artinya apa? Ketika kita berbicara, itu tidak boleh keras-keras. Ya, biasa saja. Dengan lembut, ya. Dengan sopan. Ini maksud ayat tersebut. Jadi tidak boleh dengan suara yang tinggi kalau tidak ada kebutuhannya. Ingat ya, apalagi kita berbicara dengan orang tua kita. Sesama teman saja itu tidak diperbolehkan. Karena kata Imam Mujahid, barang siapa yang berbicara dengan suara tinggi itu dilarang. Seperti suaranya keledai. Ya. Apalagi sampai tertawa, oh, sampai tinggi-tinggi begitu ya, sampai keras-keras. Dan itu pun tidak boleh, karena tidak ada kebutuhan di sana. Ya, oke, apalagi sama orang tua. Ya, kita harus.
rahmatnya. Ya, itu. Maka dari itu, ya, kita harus berbicara dengan lembut. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Sesungguhnya Allah itu lembut dan mencintai kelembutan. Ya, jadi kalau berbicara sama orang tua harus sopan. Ibu, ya, aku mau makan, lapar ibu. Jangan, ibu, ya, aku lapar. Ada nasi enggak? Wah, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh kita berbicara kasar sama orang tua. Ya, dan lain sebagainya, sama teman, sama saudara, kakak, demikian. Ya, jadi ingat pesan Mr. Wahyu, ya, kita harus berbicara yang lembut. Tidak boleh kasar. Lalu bagaimana, Mister? Berarti kita enggak boleh sama sekali dong? Tidak, seperti itu juga. Ada waktunya kalau seandainya kita memiliki kebutuhan untuk suara yang dengan suara yang keras, boleh. Contohnya apa? Ketika azan, boleh dengan suara yang keras ya. Azan jangan suara yang pelan. Kalau suara azan dengan suara yang pelan itu, ya, orang nggak kedengeran, ya. Apalagi contohnya lagi, khutbah Jumat, boleh dengan suara yang keras. Apalagi contohnya lagi, banyak ya contohnya. Oke, itu saja ya kultum hari ini dari Mr. Wahyu. Ingat pesannya tadi apa? Berbicara dengan suara yang lembut. Oke, syukran, barakallahu fiik. Assalamualaikum.